Wah gila, wah gila. Bagus banget, sumpah bagus banget. Let's go. Mari kita lanjutkan quest kita ya adik-adik. Kita lanjutkan quest chapter 2. Kita lanjutkan quest chapter 2. Interogasi ada di hitap. Malam-malam, berarti kita harus tidur. Berarti gua harus tidur. Gua harus tidur. Kita tidur dulu. Let's go. Mari kita lanjutkan quest kita, guys. Lanjutkan quest kita bertemu dengan Hitap. Sini kamu Hitap. Apa yang sedang kamu lakukan, Hitap? Fuck you kamu Hitap. Sinilah Hitap. Nih guys, gua dapat gitar dari sini adik-adik. Kalian bisa beli gitar di sini ya. Mana kamu Hitap? Stop by the way. Lumayan. Apel gantung. Gua dapat apel gantung. Anjay. Gokil juga gua dapat apel gantung. Lumayan. Dapat sofa juga. What the freak? Kenapa tiba-tiba isinya perabot semua nih? Wah ini dia nih pelakunya nih, mas-mas botak satu ini, Bang Deddy Corbuzier nih. Sini kamu hitap. Ada apa nih hitap? Kenapa ada apa ya? Saya kan tentang Kiluk. Ah, Kiluk? Kiluk siapa? Saya nggak tahu yang namanya Kiluk. Saya di sini cuma cari udara segar. Kenapa saya tanya kayak gini? Itu kota warnet kah? Betul, ini kota warnet. Apa kamu belum ke kota warnet? Apakah saya sedang dicurigai untuk bekerja dengan kriminal? Bah, kamu kira saya siapa? Ya sudah, percuma ngomong sama orang kayak kamu. Waduh, hitap. Kenapa kamu hitap? Ada apa kamu hitap? Apa yang sebenarnya terjadi? Quest kita berikutnya kemana? Bicara dengan polisi. Aduh, Bapak polisi numpang tanya sebentar. Atas nama Bapak Hitap. Lalu Pak polisi. Pak polisi, selamat datang kembali. Bagaimana hasil investigasimu? Pak Hitap tidak mungkin. Dia adalah anak buah penting seseorang di kota ini. Dia tidak mungkin meresikokan posisi dia untuk melakukan tindak kriminal. Kecuali, baiklah, kami akan melakukan investigasi lebih lanjut lagi terhadap dia. Terima kasih atas informasinya. Siap. Terus gua harus ketemu siapa lagi nih? Bicara dengan Majek siang-siang. Wah, gua kita kan ribut dengan Majek ya? Wah, kita kan ribut dengan Majek adik-adik. Gua lihat-lihat sih kita akan ribut dengan Majek guys. Kata lu, ini gua kembali kemana ya? Kota-kota, oh ini dia. Kita akan bangun, terus kita bertemu dengan Majek guys. Wah, agak berabe nih, bentar nih. Agak sedikit curiga adik-adik. Kita akan ribut dengan Majek sepertinya. Majek kecil satu ini agak nyebelin nih, Majek kecil. Tapi guys, gua ketemu dengan Hitap adalah membuat luka lama terbuka kembali adik-adik. Dimana Sarah dibunuh oleh para pejabat itu guys, oleh Hitap dan siapa tuh wakil wali kota, gubernur siapa nggak tahu gue. Ya, bentar, nih gue ketemu Majek di mana ya by the way? Di kota sebelah kah? Oh enggak, di mana nih? Di mana gue harus ketemu Majek nih? Majek, where are you, Majek? Oh enggak, di depan sekolah. Oi kak, apa kabar? Kamu ngapain di sini? Ya teman-teman gue mau ngumpulin barang gue lagi kak. Guru-guru juga kayaknya mihak ke mereka. Teman-teman gue nggak mau ngumpul barang gue lagi kak. Guru-guru juga kayaknya mihak kan mereka. Mereka percaya rumor yang itu loh tentang orang jahat itu. Hah? Oh ada Pak Baso, Bapak Baso. Salah bentar. Majek? Oh ngapain lo ngikutin gue kesini? Kaget gue. Nyaris jantungan. Yang baju biru dan tas hitam. Nggak kenapa-napa, Kak. Aku tahu kamu bukan orang jahat, makanya aku di sini. Ah, dasar iyalah gua bukan orang jahat. Gua ngira aja lu bakal tetap ikutin gua gitu. Ya udah kita bolos aja yuk, makan bakso ikut gak? Ayo. Anjay, Bapak Sabar sedang makan bakso bersama dengan Majek. Terus kita harus kemana? Kita ke Talik. Ada apa nih, Talik? Saudaraku,
Ada orang dalam di sekolah, saudaraku. Aku butuh bantuanmu, saudaraku. Eh, tumben dia diri, anjir. Bisa diru, bisa duduk, kan? Eh, kebetulan banget aku butuh bantuanmu. Jadi kan guru-guru suka nonton TV di kantor gua kalau lagi senggang. Nah, TV-nya rusak dan sekarang mereka sedang kesulitan untuk mengumpulkan duit buat beli TV baru. Bisa tolong bantuin beli TV bagus lebih cepat kalau langsung minta sama... Astagfirullah. Baju biru tas hitam itu bunuh Sarah. Hah? Saudara kita bunuh Sarah? Oh iya juga, iya kah? Eh, gua lupa anjir, yang bunuh Sarah itu siapa ya? Ntar gua beli TV di mana nih? Oh iya juga, yang bunuh Sarah tuh kan 3 orang kan? Gua lupa anjir. Eh, TV di mana, Cok? Beli TV tuh di kota sebelah ya? Di sini enggak jual TV kah? Siapa yang jual TV di sini? Siapa yang jual TV di sini, Adik-adik? Aku lupa yang jual TV di sini siapa? Di kota sebelah kayaknya. Di kota sebelah kita jual de... Bukan sepupu kita. Oh, bukan sepupu kita. Kira-kira sepupu kita. Serem juga. Mana nih TV? TV, TV, di mana kamu TV? Nggak ada TV di sini. Alat musik juga nggak mungkin. Eh, bentar, beli TV di mana ya? Eh, belikan, belikan. Berikan TV bagus untuk Talib di kota sebelah. Di mana, guys? Di mana, guys? Sale-sale itu, sale-sale. Toko elektronik di mana ini ada? Oh, di dekat ini, dekat ini, dekat ini, dekat ini. Dekat kantor polisi, dekat kantor polisi, dekat kantor polisi. Ah, ini nih. Nah, elektronik. TV bagus kan? Eh, sumpah mahal banget, Cok. 12.000 anjir. Uang gua habis kalau begini. Wah, sumpah mintanya keterlaluan ya. 12.000 anjir. 12.000, Cok. Miskin gua, miskin. Kamu naik level, thank you. Aku sudah naik level. Benar-benar. Tudut, 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 sini. Oh ya, gua punya TV, punya ini juga gantung nih. Halo, Bapak Tali. Aku sudah membawakan TV bagus nih buat kamu. Wah, hebat, TV-nya bagus sekali. Ngomong-ngomong, bagaimana situasinya si orang mencurigakan? Aku tahu kamu sedang ke kantor polisi untuk interogasi. Aku butuh bantuan. Kamu butuh bantuan? Jalan-jalan sekali. Memangnya kamu butuh bantuan apa? Hmm, orang dalam? Dan mereka memfitnah anak tidak bersalah sampai segitunya. Aku coba ceritahu ke dewan sekolah. TV yang kamu beli seharusnya dapat membantu. Nanti aku akan kabarkan lagi kalau aku dapat informasi terbaru. Siap, P. Halo, jam-jam. Untuk sementara kamu coba cek di area A lagi saja. Siapa tahu ada petunjuk lain, teman semangat ya. Siap, terima kasih Bapak Talib. Ini kenapa gua tiba-tiba jadi detektif simulator ya? Kan kita pada jaga kantin. Kenapa kita jadi detektif simulator? Kita tidur lagi. Kita tidur lagi, adik-adik. Bentar, gua ada yang mau gua cek dulu. Sebentar ya, guys. Kita coba tidur lagi. Terus kita ke taman sebelah. Let's go. Kita berangkat ke taman sebelah. Lompat. Kita mulai jadi detektif again. Ini mah detektif simulator berkedok jaga kantin, adik-adik. Detektif simulator berkedok jaga kantin. Dudum dudum dum dum. Ada apa nih? Ada siapa nih? Nah, ini dia. Ini guys, anak SMA. Siapa yang anak SMA nih? Oh, hai Kak, cuma kebetulan lewat. Permisi, kamu ngapain di sini? Aku cuma mau cari kantor layanan internet. Aku dengar Indigo lagi buka cabang di sini. Indigo? Iya, itu penyedia layanan internet baik di muka bumi ini. Aku rencananya ingin pasang di rumah. Tetapi sayang belum buka di sini. Ya, mungkin aku salah dengar. Kalau begitu aku duluan ya, Kak. Mencurigakan si bocil wibu satu ini. Bocil wibu satu ini mencurigakan nih. Bocil wibu. Wah, astagfirullah. Gua masih harus berputar kembali ke rumah untuk tidur. Terus ketemu lagi orang. Hidup. Nih kota terlalu gede juga agak merepotkan ya, by the way. Gua suruh muter-muter. Eh,
gara-gara chat kebuka gue sampai ini lagi. Nah, kita tidur dulu, terus kita lanjutkan lagi. Emang keterlaluan. Let's go, kita tidur. Terus kita ketemu dengan Majek. Gimana ya Majeknya? Di manakah kamu Majek? Aku sangat butuh bantuanmu Majek. Ayo sini kamu Majek. Lari lagi. Ah, by the way kita sama satu lagi enggak tahu apa tuh sama satu lagi yang enggak tahu. Iya, ada 3 orang kan yang ini yang di warnet gua enggak mainin soalnya warnet lab cuma nontonin orang main. Wah, apa nih Majek nih? Majek, kenapa Majek? Ada apa Majek? Yo, hey kak, kita ketemu lagi. Majek, apa yang terjadi? Teman-teman, gue mau ngajakin main ya. Gue kabur sebelum mereka bisa ngapa-ngapain. Kakak bisa ajarin gue biar jadi kuat supaya gue bisa ajar baik kalau diajak main lagi. Kamu yakin? Oh, anjir, kita ini nih apa namanya? Gak tahu. Faiz Al-Bukhari bang, game Escape the Backroom 365 hari. Betul, setahun lagi. Tenang kak, gue kekuat kok. Temui gue di taman saat malam hari ya kak. Sampai jumpa. Anjir, Majek pengen belajar bela diri. Escape the Backroom nunggu teman gue guys. Kalau teman gue udah ada, kita mulai main Escape the Backroom lagi. Tunggu. Ini kita mau ngajarin Majek berantem adik-adik. Bentar. Jadi kita tidur lagi. Terus kita ketemu dengan Majek untuk belajar bela diri. Wah itu. Sebentar. Kita tidur dulu. Bang, live Escape the Backroom lama bah. Nunggu teman gue guys. Tenang aja kok. Itu mah cuma biar kalian gak nanyain sebenarnya. Nanti setelah teman gue ada udah bisa baru. Tuh gue kita ketemu Majek di mana ya? Taman yang mana nih? Bentar, kita ke taman yang mana nih ketemu Majek? Taman kota ini kah? Oh iya, taman kota ini. Let's go. Bentarin dikit. Bentar kok. Itu mah cuma biar kalian gak nanyain aja guys. Nanti juga tiba-tiba lab SF di background. Gue nunggu teman gue bisa dulu soalnya. Kalau main game co-op nunggu teman soalnya guys. Kalau teman gue gak bisa kan gue gak bisa main game co-op. Makasih udah mau latihan sama gue kak. Lala gue dengan teman-teman gue. Gue sosok bilang main padahal gue tahu mereka mau bully gue. Gue mau latihan biar gak kalah sama mereka. Gue mulai ya kak. Siap, kita akan ajari Majek untuk berbela diri. Ya jangan ambil gue dong. Langsung kalah anjir sekali pukul aja. Sekali pukul kalah si Majek botak ini. Aw, kakak kuat banget. Cuma satu pukulan saja gue udah kalah. Emang gue heran lo bisa ngalahin orang musuhnya dengan mudah. Apalagi gue. Sejujurnya gue ikutan gaya musuh yang kakak lawan sih. Soalnya gerakan dia lebih mudah untuk dipelajari. Bukannya waktu itu kamu pingsan. Awalnya pingsan, tapi tengah-tengah gue udah bangun. Tapi kalian kan lagi berantem, jadi gue pura-pura pingsan aja. Nanti kalau gue bangun kena tonjok lagi gimana? Nih bisa-bisa geger otak gue. Yaudah makasih ya pelajarannya kak. Gue bakal latihan lagi. Siap Majek. Semoga kamu menjadi lebih baik lagi. Kenapa dia topinya? Topinya hilang, Majek. Topi kamu. Kamu kenapa jadi botak, Majek? Topinya hilang. Terus kita ngapain lagi? Kita ketemu dengan Pak Guru. Let's go. Kita ketemu dengan Pak Guru. Kita akan tidur lagi. Terus kita ketemu dengan Pak Guru. Let's go. Dia mukul ngurangin gua duit gua 1. Ah, kita tanyakan progres sampai mana tentang kasus orang dalam ini, guys. Tapi kecurigaan gua ada pada si bocil wibu. Halo Pak Guru. Hai pemilik kantin, kita dipanggil nih. Polisi mau kita hadir langsung, jadi mending kita buru-buru. Apapun itu semoga penting untuk kasus ini. Oh, kita dipanggil sama Papa polisi. Bentar, ini siang kan? Oh ya, kita siang. Let's go. Kita akan berbicara dengan Pak Polisi. Numpang tanya. Sebentar. Aduh, bocil ngalangin. Let's go. Tutututut. Salah jalan. Set ke sini. Salah. Ke sini. Terus ke si. Kebak. Ke sini. Dan ke sini. Wah, ada yang keluar. Siapa nih? Baguslah kalian semua telah tiba. Kita punya situasi darurat.
Hilo telah melarikan diri dan sepertinya ada bantuan dari luar. Aduh guys, siapa nih yang meloloskan diri? Kita berhasil mengamankan topi ini. Sebenarnya ini milik punya si pelaku. Ini bukannya kamu tahu topi ini punya siapa bukan? Benarkah kamu tahu ini kan membantu kita untuk mengajarkan kasusnya lebih cepat? Wah, aku tahu topi itu punya siapa. Kenapa kamu ada di sini? Topi itu milik seorang anak SMP. Ada rumor kalau dia itu anak buahnya si orang mencurigakan. Waduh, bentar bang, nanti mancing siapa tuh dapat tiu. Oh, nanti ya guys ya. Magic ya, saya catat dulu namanya. Baiklah. Wah, entar, nanti kalau udah selesai kita ini. Sejujurnya aku tidak percaya kalau salah satu murid kami sendiri terlibat dalam kasus yang terlihat habis si Magic. Dia memang terkadang nakal, tapi ini tidak seperti dia biasanya. Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia. Apa punya mulai masalah ini? Gini guys, Magic kan semalam latihan sama kita dan topi dia jatuh. Siapa tahu si bocil wibu ini naruh topi ini biar Magic jadi dipitnah guys. Gua percaya Magic itu baik. Si bocil wibu satu ini pasti pelakunya. Magic bukan pelakunya. Hah, ini orang seriusan. Jelas-jelas ada buktinya depan mata kita semua. Buktinya tuh udah ada di sini. Ini topi dia, apalagi bukti yang dibutuhin. Baiklah, tenang semuanya. Kita akan mengusut masa ini sampai tuntas. Kami akan mengirimkan anggota-anggota untuk menangani kasus ini. Pak Guru, kami perlu seluruh informasi Magic, alamat rumah dan orang tuanya juga ya. Baik-baik, kami pasti akan kooperatif dengan pihak kepolisian. Ah tidak guys, ini Magic gak mungkin guys. Selain itu kalian tunggu para polisi bergerak. Oh, apa jangan-jangan gara-gara Magic dipita terus dia jadi penipu ya sejak setelah dewasa ya. Kasian banget anjir. Dan ya, chapter 2 coming soon. Questnya belum tersiap, long tunggu berikutnya. Dan ya, chapter kedua, part kedua sampai di sini adik-adik. Dan ya, seperti yang kalian lihat, kita akan ke kantin aja untuk tutup. Mancing gue akan skip dulu ya guys, karena waktu stream gue udah selesai. Gue mau ada urusan dulu. Bentar, gue cek dulu apakah gue ada urusan mendadak. Kalau nggak ada, gue mau lanjutin.